sedikit susut kalau dibandingkan dengan musim-musim yang lalu. Servis Daniel. Baik daripada Azwan Amirul. Mata Paradise hampir dapat dipertahankan, namun mungkin faktor sedikit. Amirul sekali lagi sudah pun keluar daripada gelanggang. Agak risau saya melihat kedudukan Zaim yang cuba mengejar. Black Panthers bermula garang. Keluar kali ini daripada Zarif. Nasib baik tu tak kena kaki Miao. Seperti ini dia kejar dan dimenangi oleh pasukan yang ketinggalan. Namun ia harus berubah dengan sekelip mata. Masih dalam permainan bersahaja Miao Zulfikar. Nampak kredit satu kita bagi pada Miao ni. Dia dapat tackle bola tu menggunakan 2-10. Zarif sekali lagi Azam Murim lepas. Oh, tindakan yang cemerlang. Kali ini di hadapan jaring oleh Daniel Bahrain. Ya, servis side satu. Oh, masuk. Nampak seolah-olah masuk di situ. Mata Perak Bison. Dia menukarkan. Mata Perak Bison tak masuk. Terpaksa digantikan Zarif. Servis kemas sekali lagi daripada Mio. Oh, kali ini tak dapat dikembalikan. Cantik rejaman dilakukan oleh Daniel Bahrain. Servis yang dapat dibaca kali ini. Mudah hadangan yang keluar. Kali ini daripada Daniel untuk berikan mati yang ke-18. 18-8 Rosli. Jauh, tapi itulah orang kata bila dah. Semangat untuk mengejar kedudukan itu agak sukar. Tenaga yang mahu disimpan juga untuk baki set yang kedua nanti. Dia mengharapkan sebenarnya untuk set yang kedua. 19-8. Baik daripada Zaim. Hadangan masih dalam permainan. Mio mengembalikan sahaja. Setting daripada Zaim. Peluang untuk Daniel. Dihadang dengan baik. Rally yang paling panjang dalam perlawanan. Setakat ini. Cantik. Zaim Razali mengambil situasi tersebut dalam tangannya sendiri. Tak lihat, tak silap saya lihat Emon pun buat benda yang sama juga. Kadang-kadang lah, bukan selalu bang. Sasaran 5 yang Mio membuat servis tu yang menyukarkan Pening. Oh, kandas. Dapat juga mata ke-10 Pening Black Panthers. Ya. Mio memang nak try juga servis. Dia tahu poin jauh, dia akan cuba juga servis. Orang kata cuba ace sebenarnya. Orang kata nothing to lose, bang. Ya. Kedudukan ada 10 mata akhir. 20. Baik daripada Azwan. Setting sekali lagi Amirul Ramadan. Hadangan yang tak lepas dan itu dia mata akhir untuk pasukan Perak Bison menamatkan. Servis Mio semakin menjadi. Sekali lagi hat-trick. Beliau mencari kedudukan, saya lihat kedudukan Haikal. Zarif berikan, perlu melakukan servis yang baik. Itu yang berjaya dilakukan. Tak dapat diselamatkan Azwan Muhrim. Kali ini beliau pula bertembung dengan A-Bot ini daripada Mio Zulfikar. Sekali lagi lubuk Haikal yang dicari. Tak, Haikal tu kenapa dia, saya tengok dia. Servis daripada Zarif. Sekali lagi dapat kembalikan Azwan Murim. Setting cantik di depan jaring. Makanan untuk aman di antara Azwan, Amirul dan juga Mior. Sekali lagi Amirul Ramadan memperdayakan Daniel yang melakukan hadangan yang bersahaja di hadapan jaring. Tip dua lagi mata penting dalam saingan Liga STL musim baru ini. Zaim setting untuk peluang. Nah, ini kali jadilah untuk Daniel di hadapan jaring. First ball yang kurang baik sekali dapat bonus. Service drop return daripada Azwan tak berapa jadi. Oh, kali ini dihukum oleh Daniel. Tak lepas. Oh, rejaman terus yang dilakukan. Dikembalikan. Masih dalam permainan. Blocking yang sempurna namun tidak dapat kali ini dibaca oleh Zarif. Ya, berada.
baik daripada Zaim. Peluang. Kalaulah Penang menang poin ni, bagaimana? Yes. Secara peribadinya sebelum gelanggang 18-14. Perak mahu menamatkan di sini. Kembalikan saja peluang Azwan Murim. Masih dalam permainan. Zarif. Kandas pula daripada Daniel. Sayang sama sekali. Apakan daya? Itu drop Azwan Murim. Setting baik Amirul Ramadan. Mudah, tajam dan mata ke-20. Dia menembus semula tadi kesilapan dia tadi tu. Black Panthers. Keluar pula. Pertahanan yang kurang kemas ditunjukkan oleh Amirul, tetapi mereka memerlukan satu lagi mata. Dalam situasi tertekan sebegini, mungkin faktor hilang fokus sedikit memainkan peranan juga. Masih dalam permainan setting Zaim. Dihadang. Masih dalam permainan Azwan Muhrim untuk Amirul. Mata akhir dan mata kemenangan untuk Perak Bison. 21-10 dalam game yang pertama. Dan 21-16.